melihat susur galur sejarah kita, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang menjadikan Malaysia itu kita? Bahasanya, budaya, agama atau peradaban? Dalam sejarah peninggalan kita, kita akan sedar nilai kekayaan warisan kita. Sesuatu yang mungkin pada dasarnya hanyalah sehelai kain yang dilukis dan dicanting, tetapi sebenarnya menyimpan sebuah keindahan cerita. Dan itulah batik kita. Ianya mungkin hanya sehelai kain, tetapi mana mungkin ianya dihasilkan tanpa sebuah keindahan yang mampu melitupi dan melindungi dengan kedamaian. Begitulah juga kita pada Malaysia. Keberadaan kita di sini adalah untuk semua. Seperti mencorakkan budaya tanpa mengira agama dan bangsa, membina negara yang tercinta. Kita tidak menganggap ini adalah batik Melayu, batik Cina, batik Kadazan, batik Dayak, batik India. Sebaliknya, semuanya batik Malaysia. Tidak kira sesiapa pun kita dan apa jua perbezaan kita, kita masih lagi sama. Maka banggalah dengan kepelbagaian warna, wajah dan identiti yang menjadikan Malaysia itu kita. Adakah cerita ini mampu kita wariskan untuk anak-anak kita nanti? Merdekakanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-62. Ikhlas. Dari saya, Nurul Izzah Anwar, jadikan masa depan milik kita.